이라기 두기야사 우빈네 이빈라가 마시냐 거기서 난 이셔봐주와 거기서 난 이셔봐주와 우빈네 이빈세라마냐 betul. Menyerang dari sebelah kanan nampaknya sekarang ini. Kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan. Cuba menyerang berhabis-habisan. Sekarang dia hanya menunggu masa untuk menyerang. Wisa perlawanan nampaknya masih lagi selamatkan. Perlawanan yang lebih permainan. Kita perlawanan. Dua tiga burung terbang, kita menang. Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti Daddy bawa aku tengok. Bawa kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Sun, kita kan kawan? Betul. Yelah, nanti aku belikan. Dah tu, bising. Pergi, balik. Atuk, nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Isan, dah ada tiket ke belum? Belum. Daddy aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. Isan, ingat lah. Tujuh tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Mesti akak simpan dalam ni. Betul. Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Akak ni buat terkejut je. Betul. Nasib baik kita orang tak. Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepah-sepah ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakailah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Isan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Ya ke? Suruh dia belikan untuk akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Koranglah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Akak. Upin, Ipin, mari sini. Ada apa tu? Liga Super Asia. Yeay.
Sama-sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni empat je. Dua untuk korang, dua lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Maksud tu? Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Ethan punya tiket dulu. Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? 15, 15! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Tunggu dia. Tak sabar. Jaji ni tak sabar. Dia ada. Jom main. Jom. Kau tak apa-apa? Aduh, kepala aku pusing. Maaf, Fizi. Aku tak sengaja. Kau baringlah. Nanti pingsan. Tak apa, tak apa. Kawan-kawan! Kawan-kawan! Dedi aku kena pergi kerja luar bandar. Jadi, tak sempat nak beli tiket. Minta maaf banyak-banyak. Aku balik dulu. Tangan aku ni. Aku berangan tadi. Tak habis-habis berangan. Kak, macam mana ni Upin? Sekarang kita je ada tiket. Nak pilih siapa? Tak tahu. Diorang semua kawan baik kita. Mana boleh pilih-pilih? Betul-betul-betul. Nanti mesti ada yang merajuk. Mana kawan-kawan lain? Dah balik. Uncle, nak tanya sikit? Ayo, banyak pun boleh tanya. Tanyalah. Lawanan akhir piala Liga Super Asia. Wow! Ini tiket untuk Uncle kan? Bukan. Tiket tu untuk kawan baik kita orang. Uncle lah, kawan baik Upin sama Ipin. Korang ada tiket bola? Asyik! Udah ada! Silahkan buka! Kawan-kawan! Tiket bola dah ada ni! Upin, betul ke? Aku nak ikut? Saya juga! 15! 15! Boleh kan? Boleh! Jangan tinggalkan aku pula! Tahu! Aku juga mau ikut! Mau duduk di sebelah Memeh ya? Jangan aku! Boleh kan? Buka sana, aku nak beli macam-macam! Pakai baju yang bagus! Apa dia? Dia orang ada dua tiket bola, mau kasih dua orang kawan baik. Ada faham? Itulah, tak tahu nak bagi siapa. Semua kawan baik kita orang. Betul. Senang je. Satu tiket bagi aku, lagi satu bagi Ethan. Atau Mak Il. Atau jadi perempuan tak payah pergi. Aku tahu maja. Fizi, memang kenal. Aku salah cakap ke? Minta maaf. Apa? Badan
Eh, mana kau dapat tiket eh? Ha, mana kau orang dapat tiket? Ha, mana? Ha? Mana? Cakaplah cepat. Halo, Rispo Paranormal di sini. Setanku, setanmu, setan kita semua. Nonton ribuan jam tayangan paling hits Vision Plus Original. Korang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap Atuk. Ha, ingat tu. Kalau selesai semua, esok opah balik. Ha, cepatnya balik. Hai, tak nak bagi kita orang balik ke? Tak. Nak. Balik cepat ya opah. Akak. Alam, jaga cucu aku baik-baik tau. Yelah. Dah. Jom pergi matuk. Kiri kanan sana. Kiri kanan. Atuk, kita orang dah taruh beg dalam bilik. Atuk, buat apa ni? Siap-siap nak pergi sungai. Pancing ikan. Nak? Huh? Air surut. Tak ada air. Tak ada apa yang memancing. Ha. Tak apa. Mari kita cari siput. Siput? Haa. Mari cepat. Tolong kutip. Nanti boleh makan. Geri. Atuk. Siput mana boleh makan? Itulah kau orang tak tahu. Mari sini tuan. Jaga-jaga, licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ha, ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan kita kena sedut dia. Tertelan nyamuk juga. Hati-hati jalan. Ha, cepat kutip. Takde pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Ha, tu. Ha-alah, siput ni menyamar macam lumpur. Ha, tu. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah, tu. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Aku turun dulu. Nak tolong? Tak payah. Orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Aku nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan ampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Macam mana ni, Pin?
dah. Tung. Mestilah. Atok yang buat. Bye boy. Mesti apa? Dapat, dapat. Waalaikumsalam. Esok tak jadi balik. Balik lusa. Lama lagi pun tak apa-apa. Upah selesaikan kerja dulu. Upah jangan risau. Atok pandai jaga kita orang. Betul-betul. Tata, sayang Opa. Atok, Opa balik lusa. Ya? Dah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng tak ada. Tak ada. Cuba makan ikan goreng ni. Sedap. Dia memang macam tu. Kalau tak ada ayam goreng, mati. Kau pun suka juga kan? Tak apa, tak apa. Esok kita sama-sama tangkap ayam. Lepas tu goreng sedap-sedap. Yay! Atok marvelous, marvelous. Macam janji cakap. Atuk ingat nak pergi dusun kejap lagi. Nak kutip durian ke tu? Haa. Ikut-ikut. Kerja sekolah boleh buat esok. Seronoklah duduk dengan atuk. Macam-macam boleh buat. Kan Upin? Yo. Jangan bising. Tutup mulut tu. Nanti masuk ulat. Bunyi apa tu, Atu? Burung hantu. Tu dia. Ha, turun. Mana ni? Durian. Ipin, kau ada nampak? Tak ada. Ha, durian dah jatuh. Jom. Cepat Ipin. Tu dia. Biar Ipin ambil. Ini orang panggil durian kucing tidur. Tengok bentuk dia. Betul. Boleh makan ke? Tak sabarnya. Makanlah. Atuk, kenapa nak kutip durian waktu malam? Tunggu esok je lah. Kebiasaannya durian banyak gugur waktu malam. Kalau kita tak kutip, nanti orang lain yang kutip. Ish, rugi kita. Pencuri ke? Ya. Atuk nak pergi cari durian lagi. Pergilah, Atuk. Korang jangan pergi mana-mana. Baik, Atuk. Kenapa? Ada binatang serang kita orang.
tu? Alah, musanglah tu. Tak perlu takut. Bukan takut tu. Terkejut. Ha, angkat ni semua. Lepas tu kita balik. Esok kita ke surau. Semayang subuh. Eh, ada ke orang? Ada. Ramai. Esok bangun pagi-pagi. Kalau tak bangun? Kena tinggal. Ikut. Ha, tidur cepat. Ha, nak ke mana tu? Sambung tidur. Dah siang hari nak tidur apa? Mari tolong asingkan durian-durian ni. Ha, kumpulkan kat situ. Nanti bawa ke dapur, kita buat tempoyak. Tempoyak? Cepat. Apa? Tu. Si Poi dah berjalan satu dapur. Cepatlah tu, tengok tu. Ha? Lah, lupa nak tutup baldi tu. Ha, kutik cepat. Biarkan satu dua hari, baru boleh makan. Oh, senangnya buat. Sedap ke? Hai, makanan kita. Mestilah sedap. Atuk. Ha, janji nak tangkap ayam. Oh, ya. Tapi Atuk nak masak siput ni dulu. Orang pergi cuba tangkap. Ayam terlepas, tangan bau tai. Dah, jom makan. Sekarang boleh tangkap lagi. Ha, makan. Syukur ada makanan. Kau tak makan kenapa? Kau tak nak Atuk makan. Nah, makan. Sedap. Tak ada keluar apa-apa pun. Macam mana nak makan? Cuba lagi. Sedap juga siput ni. Sedap. Tambah lagi. Rindulah Kak Opah dengan Akak. Kenapa diorang tak telefon? Terima kasih jaga budak-budak tu. Mana diorang? Kat dalam. Ha, seronok tinggal dengan Atuk. Seronok. Macam-macam kita orang belajar. Tapi tak seronok sebab tak ada ayam goreng. Kerja sekolah dah siap. Bye, Atuk. Kita orang tak kasih pun banyak. Lepas tu kita orang kasih.
dah balik dia orang. Ini pula rasa. Ha? Betua punya budak. Tinggal seorang-seorang lagi bagus. Mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Nabrak! Kalem cuy. Bro, nabrak tebing bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma apa kak? Serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Elemen apa? Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa kejujur sayangku cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mules. Pelan-pelan. Nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu. Kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa. Terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Yes. Begitulah kawan-kawan, kentut busuk Jojo berhasil menyelamatkan umat manusia. Jadi, jangan pernah menahan kentut kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena kentut adalah anugerah. Peace.